buku nukilan peguam jenayah dan penulis dari Australia, Mark Trowell Casey yang berjudul Anwar Triumphs telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC semalam. Buku itu berkisar tentang perjalanan Anwar dalam perjuangan beliau yang turut menggambarkan betapa rumitnya politik Malaysia sejak 1998. Karya itu juga menceritakan kejatuhan dramatik gabungan Pakatan Harapan PH dan gejolak politik selepas tindakan yang diambil pihak tertentu untuk mengukuhkan kuasa. Buku setebal 195 halaman itu turut mengandungi sejarah yang berlaku kepada Anwar dalam meniti perjalanan politiknya yang penuh warna-warni. Menurut Trowell, tajuk Anwar Triumphs tidak hanya menggambarkan Anwar menjadi Perdana Menteri, tetapi juga untuk menghargai gerakan reformasi yang telah diperjuangkan oleh Presiden Keadilan itu selama berpuluh tahun. Tambahnya, buku itu juga menceritakan perjalanan luar biasa Anwar yang disulami dengan kemenangan, pengkhianatan politik dan inisiatif berani untuk memperkukuhkan negara. Turut hadir dalam majlis pelancaran buku itu ialah isterinya yang juga ahli parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Naskah itu adalah karya terkini peguam jenayah terkemuka Australia, Mark Trowell, seraya turut hadir sahabat politik dan tetamu yang lain. Buku itu turut memetakan babak pengkhianatan politik dalam sejarah negara dan era reformasi serta kejatuhan dramatik gabungan Pakatan Harapan PH selain gejolak politik yang menyusulinya dek kerana ketamakan dan kerakusan pihak tertentu. Moga fakta dan babak di dalam buku ini ditelaah dan diwacanakan dengan baik dan sihat, coret Anwar menerusi perkongsian di media sosial. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat. We'll be right back.